di channel YouTube Finlandia dan aku. Nama aku Katarina dan hari ini aku bawa kalian kembali lagi ke tempat dimana kita duduk bengong yang dulu tuh. Kalau belum silakan dicek di sini, sini. Well, anyways, pokoknya nanti aku usahakan ada linknya. Ini jam 8 lebih 10 malam waktu Finlandia, dan di bulan September matahari tenggelamnya sekitar jam-jam ini. Makanya aku bawa kalian ke sini biar tahu. Biar tahu apa namanya, begitu bedanya Finlandia sama di Indonesia. Mataharinya pun pada saat musim panas bersinar lebih lama. Duduk sebentar, abis itu tak kasih lihat sesuatu. Buat yang belum pernah follow Instagramku, ini nih dulu dermaga kecil ya. Terus ini kayaknya sudah tua dia, jadi dia mau udah dilepas-lepas kayak begini. Ini informasi penting nggak, penting nggak sih? Gak ngerti, aku kalau ke sini mesti langsung zen, langsung tenang gitu. Oh iya, sekarang karena tenang jadi inget, teman-teman, kalau apa namanya, kalian kebetulan nemu channelku ini entah bagaimana, ini dulu aku mau mempromosikan satu channel yang di awal-awal aku masih belum sampai 100 subscriber. Itu dia helpful banget. Dia membantu mempromosikan channelku. Jadi namanya Ernestine Official. Jadi sis Ernestine inilah yang dulu di awal langsung begitu dia mempromosikan channelku, langsung banyak banget yang nonton. Apa namanya, sampai mungkin pokoknya 100 pertama, ratusan pertama channelku tuh berkat sis Ernestine ini. Dan beliau suaranya bagus sekali dan dia hatinya baik gitu.
Dia mau mempromosikan tanpa dibayar. Pokoknya aku salut. Padahal apa namanya, nggak kenal gitu loh, nggak pernah ketemu, tidak kenal, tapi dia willing, dia mau mempromosikan. Pokoknya aku ingin sekali bisa motong videonya dan aku kasih tahu kalian, tapi nggak ngerti, aku nggak tahu sampai sekarang setelah followernya 500 tetap nggak ngerti gimana sih orang-orang caranya motong video terus dikasih lihat gitu. Aku nggak paham, masih belum paham. But anyway, dia ada di, jadi aku promosikan secara apa ya, unggulkan. Jadi aku taruh dia di channel unggulanku. Kalau kalian membuka channelku di atas kanan, jadi di sini di kiri ya, kalau aku sekarang mengerti kalian lihatnya gimana. Halo Angsa, Angsa di belakang, di sana. Di sini. Kalau kalian, pokoknya Sis Ernestine itu beneran baik banget, orang yang tulus gitu loh. Aku tuh udah jarang ketemu orang yang tulus di dunia ini, apalagi di internet. Tapi beliau sangat baik, terus tekun, dan selalu nonton video-videoku, dan dia selalu membalas komentarku secara personal gitu. Jadi inget gitu. Jadi kamu kan bisa liatin ya, kalau kita sama orang yang asal kenal apa kayak gitu-gitu kan, nggak kenal personally. Tapi dia ini harus kuakui benar-benar sangat tulus. Jadi silahkan subscribe dan nonton dan komen aja ke dia, minta di apa promosikan, karena dia beneran kok baik, dia mau membantu. Tapi tentu saja yang dipromosikan dia udah banyak banget, jadi sekarang udah, beliau udah lebih dari 2000 ya, 2000 apa 3000k gitu subscribernya. Tapi beneran dia sampai kita sambil jalan ya, balik pulang karena sudah matahari udah tenggelam. Yes, di sana. Tuh. Dan kita berjalan pulang. Oh iya, Sis Ernestine ini, Sis Nell itu juga penyanyi loh. Tapi jangan jangan minta aku untuk menirukan. Suaraku itu fals, Iwan fals. So, aku bilang aja, ya. Dan tolong lihat dia di channel unggulanku, channel unggulannya Finlandia dan aku. Terus hari ini aku berjalan-jalan lagi ke Teluk Finlandia ini malam-malam karena aku pingin teman-teman juga bisa lihat. Kalau di malam hari, apalagi pas matahari tenggelam gitu, itu keadaannya kayak gimana ya? Kayak begini. Jadi ini memang di pedesaannya Finlandia. Jadi ya sepi lah. Karena ini memang, oh iya, ini wilayah yang aku sambil jalan-jalan ini termasuk wilayah yang dilindungi. Jadi nggak khawatir akan ada misalnya pembangunan tiba-tiba, gedung-gedung pencakar langit, enggak. Justru yang dikhawatirkan sebenarnya, aku baru kepikiran, oh my god, malah kijang. Gimana dong kalau ada kijang, atau lebih parah lagi beruang. Damn,
Kok aku nggak kepikiran ya? Apakah sis Katarina takut? Sedikit. Awalnya tadi aku bilang, aduh, kok gelap ya? Ya, of course lah. Niatnya nonton sunset gitu kan. Tapi sekarang aku bukan takut karena gelap, tapi takut kalau ada binatang. Tapi dalam nama Tuhan Yesus lah, kita berniat baik, gak ingin menyakiti. Semoga gak ada juga yang ingin menyakiti kita. Setuju? Setuju! Ini kita di jalan pulang loh ya. Ternyata ada jangkrik juga di Finlandia ya nggak sih? Terlalu gelap ya. Nggak kelihatan. Auci. Pilih ya. Aduh, parah nih. Kok enggak bisa? Aku kasih lihat kayak gini ya. Jadi kalian bisa lihat backgroundnya. Laut. Beginilah Catherine. Kalau sudah diniati pengen jalan, ya jalan. Tapi sekali ini aja. Kalau udah musim dingin, no thank you, tidak ya. Terima kasih, tapi tidak. Semoga enggak nginjek pupnya doggy. Enggak lah. Kalau di sini kan kelihatan ya. Biasanya di Finland tuh orang-orang yang keluar bawa dogi, mereka juga bawa kantong buat pupnya. Jadi kalau doginya pup, dia ambil deh. Oh, ini dermaga lain. Yang khusus buat nyimpen perahu-perahu beneran. Yang itu tadi lebih ke dermaga deket sauna gitu. Di baliknya itu apa, Kat? Di belakang sana itu perumahan. Aduh, Re. Aku habis ini jalan kan ke arah pemukiman, situ belok kiri. Tapi kayaknya udah gelap banget deh. Aku tutup sampai di sini ya. Soalnya cahayanya gelap, nggak dapet cahaya sama sekali. Yuk deh. Hore. Terima kasih sudah nonton channel penting nggak penting. Jadi kalau kalian ada komen, bertanya sesuatu, tulis aja di komentar, oke? Aku akan coba jawab sebisanya. Alright. Thank you sudah nonton ya channel Finlandia dan aku. Teman-teman, jangan lupa tetap waspada sama corona. Oke? Dah.
Terus kita sekarang mau ke seperti biasa. Tapi aku matikan dulu, soalnya ini pemukiman warga.